Oke, mumpung kita lagi nih, kita main uji chemistry gimana? Oh, ih, seru tuh! Tau gak kita harus main apa? Si paling. Si paling bego! Ikutan deh. Aku dicuin! Itu tuh couple goals banget sih. Lebih-lebih dari Harry, dari Sandrina and Junior. Ya gitu deh, kalian bisa lihat sendiri ya guys. Kalian bisa nilai dengan kata kalian sendiri. Siapa yang paling sering lupa balas WhatsApp? Barengan. Untuk mencintai seseorang, lo harus cintai diri lo sendiri. Benar. Pembelaan apa itu? What was that? Gimana cara nolong orang kalau lo gak bisa nolong diri lo sendiri? Kata-kata hari ini. Siapa yang suka lupa balas? Siapa yang suka lo gak pernah komunikasi? Kita komunikasi berdasarkan feeling. Jadi misalnya Fatu udah makan atau belum nih? Ayo, feeling gue sih udah. Ah ya udahlah, gitu berdasarkan feeling jadi. Kan berarti kan itu cinta yang gede ya, yang kayak besar banget. Berarti perasaan kita tuh benar-benar kayak ini perasaan Mohan, ini perasaan Fatu kayak dar gitu, meledak. Tapi Mohan sama Fatu tuh kayak gemes banget sumpah. Siapa yang lebih sering bukain HP pasangan? Siapa tuh? Oke, bareng-bareng ya, 3, 2, 1. Oh, kenapa lu jawab privacy? Kalian tuh menjaga privacy ya? Betul. Lu takut kepergok. Betul, benar. Oh, kita betul. Jaga privacy masing-masing. Enggak. Okay. Kenapa kan? Kenapa ini kalian? Takut kejadian enggak. Sebelumnya keulang lagi? Iya, gue dikulik banget ya. Apa? Ya, gue bener-bener digali banget. Apa lu bilang takut kejadian yang lama tuh ulang kembali? Itu, kejadian lama tuh ulang kembali, kenapa itu? Kejadian sebelumnya. Itu apa? Oh, jangan di sini lah. Apa? Jangan di sini lah. Ya, kan aja. Emang kejadian lama kayak gimana emang? Udah. Ini bisa di-cut nggak sih?